One, two. Satu, percobaan suara satu. Sound check one. Kalau suara kau serak, ngam. Dekan dia sibuk. Gistrik terus. Muntah-muntah aku tadi pagi, gila. Ah, beginilah persiapan. Tengok aku pakai songkok macam mana, kostum aku geli. Macam-macam kerana dorang. Dapatlah sedikit untuk membuka juadah untuk majlis hari raya Sri Haji Gulam Haidar Har Bahadar. Mana tunjuk mana ini? Ini. Ini apa air lah semua? Air kita juga. Simpan di dalam. Oh, banyak airnya. Ya, berkaren. Ingat dah orang baru, dia tak ada gambar. Walau itu menampak dah. Bukalah dulu ini nak baru lah, cantik. Benar. Paksa pakai begitu nak kalau kita guna meja tu kami. Yang ada anak kan ini bukan? Kan yang bungsu. Yang bungsu. Nama mama? Lawan Catherine. Lawa bu. Terpaksa. Tidak ada bapak kuih lagi kan tak kumane. Adik beradik go. Awal kita. Habis dia rap dia kau kita makan. Makan dah.
Thank you.
kuangan yang berkian mengumumkan perubahan yang akan berhormat Datuk Penglima Haji Haji Bidir Haji Nur bertemu di Sabah diri tetamu-tetamu hormat yang lain. Majlis Deputasi mempersilakan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah untuk menyerahkan Warta Riza Perkampungan bagi Kampung Kawang dan Kampung Beringis Papar kepada Yang Berbahagia Tuan Hazlan Haji Jabri Pegawai Daerah Papar dimulai dengan Kampung Kawang. Dipersilakan. Dan seterusnya dipersilakan bagi Kampung Beringis Papar. Tahniah. Dan sebelum itu majlis mempersilakan Yang Berhormat Datuk Juli Musitun untuk naik ke atas pentas utama bersama Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah. Dan majlis teruskan lagi dengan cara penyampaian moceh. Untuk itu majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah untuk menyampaikan moceh bernilai RM600,000 kepada Yang Berbahagia Puan Janet Mahibul, Pengetua SM St. Joseph Papar bagi penambahan bangunan sekolah St. Joseph Papar. Kita berikan tepukan yang gemuruh. Dan seterusnya, sekali lagi majlis persilakan Yang Berhormat Ketua Menteri Sabah untuk menyampaikan moceh yang kedua kepada Yang Berhormat Datuk Joel Nuantim untuk pembinaan Dewan Serbaguna Dun Kawang Dun Limau Papar bernilai RM2 juta daripada Kerajaan Negeri Sabah bagi tahun 2022 dan 2023. Tahniah dan majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah di atas upacara penyampaian sebentar tadi. Dan sebagai tanda penghargaan dan ucapan terima kasih, majlis menyebut Yang Berbahagia Datuk Seri Bandar Leo Chow Min, Pengarah Jabatan Tanah dan Ukur Sabah, untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah. Dan seterusnya, majlis menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Ghulam Haidar Khan Bahadar untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah. Dan seterusnya, majlis menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Ghulam Haidar Khan Bahadar untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berhormat Datuk Seri Penglima Sofia Haji Sapar bin Untung Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah. Dipersilakan.
Mari sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu berhormat kita yang amat berhormat Ketua Negeri Sabah. Dan di majlis mempersilakan yang berhormat. Okay, ready? Okay. Bergambar sebentar tadi. Terbang sekawan si burung merbuk batang selasih. Satu lagi. Pemenangnya Muhammad Farhan bin Yunus. Muhammad Farhan bin Yunus. Ada? Ada? Macam disuruh balik tau. Kalau ada angkat tangan dan angkat maju tangan, ke pentas. Ya, pun boleh angkat tangan. Muhammad Farhan bin Yunus. Mungkin banyak peminat nih. Hah? Tidak boleh wakil tuh. Tidak boleh. Wakil. Ya maaf ya, wakil tidak diterima. Ada? Mong Chi Ho. Kalau ada angkat tangan dan datang ke depan ya. Asingkan. Ai sini. 1239. Yang di belakang sekali itu. Kita punya enggak? Dia punya nama. Oh, dia punya nama. 1 2. 1 2. Berapa? Berapa? Apa betul? Okey, betul. 1239. Rezeki. Mama dapat. Anakku dapat. Dah ni ya, rezeki. Okey. Aku titipkan. Okey, kita persilakan. Mas Muda. Tes.